Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi tadi di Fajar Daily. Kali ini kita akan bahas tentang produk-produk toko alat listrik. Yang pertama kita bahas adalah lampu SunSafe Magic Mas Bro. Jadi bagi Mas Bro yang pengen punya lampu yang kalau misalnya pas lagi mati listrik tetap nyala, nah ini bisa jadi referensi adalah lampu magic Mas Bro. Jadi Mas Bro tinggal ke toko alat listrik terdekat dan tanya, "Mas, beli lampu magic." Nah, di sini kita akan review sebuah produk lampu magic SunSafe. Di sini lampu magic yang harganya murah Mas Bro. Di sini kita jual 30 ribuan ya. Jadi di sini ada 9, 12, 15 dan 18 watt. Kita lihat yang 9 watt dulu. Ya, yang 9 watt ini. Oke. Kita langsung aja lihat di sini. Oke, kebetulan banget yang untuk stok yang 18 watt kita kosong. Dan kita bahas yang tiga ini aja ya. Oke, ini yang 9 watt. Dia itu lithium atau baterainya itu 1800 mAh. Mili, apa namanya? Hot hour. Apa sih? mAh itu. Oke, di sini bisa nyala 5 jam. Ya, 9 watt. Terus di sini 12 watt. Itu dia baterainya 2400 mAh. Ya. Terus yang 15 watt juga sama. 2400 mAh. Yang 18 watt itu 3000-an ya. Cuman lagi pas kosong kebetulan banget. Oke. Untuk harganya sih sekitar 30 ribuan Mas Bro. Nah, di sini kalau lampu magic ya, itu keunggulannya apa? Mas Bro, kalau misalnya mati listrik, dia masih tetap nyala loh. Mantap ya. Oke. Oke, kita tes ya. Ya. Sekarang ngetesnya gini nih Bro, kalau lampu magic tuh ya. Jadi Mas Bro harus tangannya itu satunya ngelingker di sini pas ulirnya, satunya lagi mencet ujungnya. Nah, ini. Nyala ya. Satunya ngelingker, satunya mencet ujung. Nah. Lumayan terang loh. Agak susah ya kalau kamera ya. Terang banget, tapi ini akan jauh lebih terang kalau pas dicolok. Jadi kalau misalnya pas waktu mati lampu, dia akan semakin redup. Nah, untuk baterainya mulai dipakai. Tapi kalau misalnya dia nggak mati lampu, dia pakai listrik dari PLN, itu terang banget. Khas ya, 9 watt gitu ya. 9 watt LED lah. Pokoknya seperti itu, bisa dilihat di sini. Tuh, ya. Terang banget. Terang banget, ini di sini terang banget. Beda kalau pas waktu mati listrik ya. Pas waktu diginiin, itu beda. Lebih redup. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Mas Bro perlu yang lebih terang, Mas Bro bisa beli dengan watt yang lebih besar gitu Mas Bro. Dan ini menurut kita sih oke. Dan kita udah pakai di rumah. Itu bener-bener 5 jam kok. Jadi di sini tulisannya 5 jam. Ya, bener-bener dia itu 5 jam. Tapi ya dari awalnya lah sampai jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat tuh udah redup banget. Nah, mulai jam keempat lebih tuh udah ya tip-tip gitu ya Pak. Tapi dibilang di sini 5 jamnya itu listriknya nggak nyala konstan ya, nggak nyala. Sorry, cahayanya nggak nyala konstan. Dia semakin redup. Tapi ya mending lah kalau Mas Bro punya apa namanya? Jualan apa gitu yang malam-malam misalnya jualan apa namanya? Bakso atau mie ayam atau kacang godok gitu lah. Caranya gini Mas Bro ya, kalau misalnya mau ngetes di sini kan ada ininya nih. Apa namanya gantungannya? Ini berfungsi sebagai fitting ya. Kalau ini itu nyala ya itu. Nah, kan? Nyala. Tinggal digantung aja. Fungsinya bisa juga sebagai senter sih. Oke, sebenarnya di tempat kita ada juga merek lain dari Mitsuyama. Di sini ada juga merek Mitsuyama Genius ya. Terus ada merek lagi Lufuf untuk lampu magicnya. Cuman Mitsuyama itu harganya mahal. Kita bandingin nih, di sini Mitsuyama harganya itu 60 ribuan loh. 60 ribuan dengan range 12 watt. Jadi harganya itu setengahnya. Si ini SunSafe ini harganya setengahnya daripada ini. Nah, tapi di sini baterainya itu 2000 mAh. Tahan 5 jam. Tapi dia lebih konstan, Mas Bro. Tapi di sini kita dulu stok ini cuman penjualannya agak kurang karena harganya mahal.
terus kita ganti Samsave biar penjualannya cepet mas. Mungkin sekian informasi dari kita, jangan lupa untuk like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.